Oke, kali ini kita akan lakukan ujian akhir semester karya tulis ilmiah kelas PGMI kelas 1B. Sudah datang 3 bidadari dan 1 bidadara. Tolong disut wajah-wajahnya, wajah-wajah tegang. Telah hadir pula salah satu reviewer kesukaan saya dan kesukaan Gus dan Neng LKP2M. Kita sambut Cak Munawar dengan tepuk tangan sangat meriah. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menulis yang baik dari segi judul, karena judul itu performa, dan opening, bagaimana membuat opening atau trigger itu pemantik biar orang itu membangun mood tulisan itu menjadi baik dan benar. Untuk pertama kali kita akan membahas tulisannya siapa ya? Kamu ya? Silakan, ada papan tulis, bisa dipresentasikan tentang bagaimana cara menulis yang baik. Lahir ini ya, Mas Barasya sudah galau. Ini tadi sudah ngempet, mau pipis, mau marah, campur jadi satu. Ini nanti ujiannya kayak apa ya? Mereka mesti tanya-tanya besar. Kita akan tahu komentar-komentarnya mereka. Ini gimana Mbak Anissa? Menikmati ya? Karena sudah 3 hari nggak makan. Tadi ada gorengan, jadi langsung disantap. Ini juga ini kekurangan gizi ya. Minumannya Indomie. Ya, murah meriah. Silakan, namanya siapa saya? Pina. Coba ditulis judulnya. Kan gitu. Push record.